Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Jumat merupakan hari paling utama dan dikabulkannya doa-doa dan hajat. Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika salat Jumat dan di penghujung Jumat sesudah asar. Ada beberapa amalan dan doa yang dianjurkan untuk didawamkan sesudah selesai salat Jumat. Amalan doa dan zikir ini memiliki keutamaan besar dan kaum muslimin dianjurkan untuk tidak buru-buru meninggalkan masjid. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setelah salat Jumat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dari keburukan, kejahatan sampai Jumat berikutnya. Kemudian dari Imam Asy-Sya'rani bahwa barang siapa yang membaca 2 bait kalimat ini setiap hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya dalam keadaan Islam. Adapun bunyi bacaannya, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatau waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga tak kuat di neraka Jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Ada sebahagian ulama mengatakan 2 bait kalimat ini dibaca 5 kali setelah salat Jumat. Selanjutnya membaca doa yang fadilahnya dapat meluaskan rezeki. Adapun bunyi bacaan doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghaniyu, ya hamidu, ya mubdi'u, ya mu'idu, ya rahimu, ya wadudu, aghnini bihalalika an haramika, wa ta'atika an ma'siyatika, wa bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah yang maha kaya, maha terpuji, maha pencipta, maha kuasa mengembalikan, maha penyayang dan maha kasih, cukupi aku dengan harta halalmu, bukan dengan yang haram. Isilah hari-hariku dengan taat kepadamu, bukan mendurhakaimu. Cukupi diriku dengan karuniamu, bukan selainmu.
Adapun barang siapa yang membaca doa ini setelah selesai salat Jumat sebanyak 4 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya dari rezeki yang tidak terduga-duga. Demikianlah amalan setelah salat Jumat, diluaskan rezeki dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Wahai sahabat Muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengamalkan dua amalan ini setelah selesai melaksanakan salat, terutama setelah selesai melaksanakan salat Jumat. Dengan mengamalkan dan mendawamkan dua amalan ini setelah selesai salat, terutama setelah selesai salat Jumat, semoga Allah melimpahkan rezeki, meluaskan rezeki, segala urusan dimudahkan, doa mustajab, dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdaw si ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dhambil adhimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga tak kuat di neraka jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Ilahi lastulil firdaw si ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dhambil adhimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga tak kuat di neraka jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan,
dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar.